Di dalam lemari kabak dan BPH menyimpan beberapa berkas penting. Di dinding Maikom terdapat foto-foto pengurus serta tanggal lahirnya. Maikom adalah apa sih Himaikom itu? Himaikom adalah organisasi mahasiswa yang bersifat akademik berada di bawah naungan program studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN VJ. Himaikom berdiri pada 10 November 97. Himaikom terdiri dari BPH, Departemen, dan Biro. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Himaikom selama satu periode. Program kerja Himaikom, KWH, Garatsel, dan sponsor PSDM, Table Manner, Masa Bimbingan Maba, Battle Komunikasi, dan Komunikasi Berbagi Kajak, Pelatihan Film Pendek dan Minggu Kreasi. Huminfo, studi banding, kunjungan perusahaan, dan profil organisasi. Atma, festival komunikasi dan kuesioner Atma. Himaikom periode 2017 diketuai oleh Yolanda, Kevin, sekretaris, dan bendahara. Dibantu oleh beberapa departemen dan biro, biro kewirausahaan dan juga ada biro PSDM. Dan dibantu oleh departemen lainnya, departemen kerja, ada Kominfo dan ada departemen.